Saudara Suhtar Miji meminta OPD Pemprov Kalbar untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Khusus dalam penanganan anggaran, Miji mengingatkan agar tidak ada lagi pemotongan anggaran dalam bentuk apapun. Gubernur Kalimantan Barat Suhtar Miji menginstruksikan jajarannya untuk mengusung keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan. Organisasi perangkat daerah diminta untuk mengumumkan kegiatan-kegiatan penting ke media agar masyarakat bisa mengetahuinya. Miji juga mengingatkan OPD agar menggunakan anggaran sesuai aturan dan tidak ada lagi pemotongan anggaran dalam bentuk apapun. Saya ingatkan kepada seluruh SKPD bekerja dengan aturan, ya. Saya tak mau dengar lagi ada pemotongan-pemotongan anggaran dalam bentuk apapun untuk kepentingan di luar hal-hal yang sudah tercantum. Saya pastikan saya akan tidak. Dan saya pastikan bahwa kalau dari saya, ya, saya tidak akan pernah membebani kepentingan apapun, kepentingan saya dalam apapun pada SKPD. Ini bekerja dengan baik, ya. Kalau perlu, kegiatan-kegiatan yang penting diumumkan di media. Mereka sudah harus tidak terkaget-kaget dengan era keterbukaan sekarang. Saya akan dengan model pemerintahan yang sangat terbuka, dan saya berharap ini bisa membawa masyarakat ikut gitu, mengawasi jalannya pemerintahan ini, jalannya kegiatan-kegiatan pemerintah di Kalimantan Barat. Suhtar Miji berharap masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintahan agar berjalan dengan baik. Doris Pardede, Kompas TV Pontianak.